Ergun! Lepasin! Ergun! Lepasin! Lepasin! Sarah. Kang, antum mikirin Sarah? Sepertinya antum ada hati sama dia. Gue cuma kasihan sama dia. Dia mau nikah sama orang yang salah. Jadi maksud antum, orang yang tidak salah itu, rejal yang tidak salah itu antum. Begitu? Apaan sih? Ana cuma kalam. Oh, ya salam. Wah, kita jadi... Hai guys, what are you? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan? Waktu itu pas aku di sekolah, aku dengar Pak Agus lagi teleponan, ya terus bahwa mereka besok itu mau tanda tangan jual beli tanah pesantren. Waduh, kalau tanah pesantren dijual, ya terus kita biaya dong gimana? Iya, kata si Mugu, kelawan. Maaf, tadi tak gini-gini. Udah. Udah, gak kenal kenapa jadi kamu yang nangis. Aku punya ide. Apa? Besok kita ikutin Al-Mukarram. Haji. Badr. Pemegang kunci surga. Kita gagalin pembelian tanah pondok pesantren Kunanta. Oke, tos dulu dong. Tos. Oke, nih. Hai, Tantobro. Semangat. Oke. Udah, aku jalan dulu ya. Abang. Apa sih? Mau doain, semoga mulus jual beli tanahnya. Jangan lupa pesenan buat makeup. Lo kalau begitu ya cepet lo, bayar sama gua lo. Kenapa sih kamu lebay banget? Ih, berisik ya. Sakit. Seharusnya ngomong sakit itu aku paling bawah. Ngapain tuh? Apa? Nggak pakai mobil? Ngapain pakai mobil? Buang-buang bensin, orang deket doang nih, Sawang Asri. Sawang Asri jauh loh, Bang. Kalau jalan capek, emang abang kuat? Lu pikir gua gonggong? Barangan aja loh. Gua dulu tahu di Kaabah muter kuat. Deket mari aja pakai mobil segala. Udah? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mulu loh. Kita ikutin, kita ikutin. Ntar lagi gua dapat duit banyak. Wah, perasaan gua udah ngikutin nih. Gak ada siapa-siapa. Ah, ini mah jangan-jangan malaikat rahmat nih ngikutin gua. Kan gua mau ambil rezeki. Ah. Pokoknya kita harus kejar terus. Jangan sampai lolos. Pasti. Siap. Ayo, okay. Ayo. Assalamualaikum, Pak Rudi. Waalaikumsalam, Pak. Silakan duduk, silakan duduk. Ini orang kagak ngerti apa. Gue ini haji Badrun, Al-Mukarram. Tapi biar aja, kan gue mau dapat duit banyak. Tuh, kurang tinggi aku ini. Tinggiku tuh terlalu pendek. Ah, ha, ah,
adik. Gimana Pak? Sudah siap? Tanda siap. Tangan kontrak jual beli pesantren kunanta. Siap, insya Allah. Waduh. Awas! Gini dong kelihatan. Ya, ambil aja lah. Ya, Sarah, kita pamit dulu. Kita pamit dulu. Assalamualaikum. Iya. Ini meper kayaknya. Assalamualaikum. Itu meper kata Ebang. Sarah. Sarah. Nih. Ada kartu ucapan katanya dari teman-temanmu. Kita pamit dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Ya Allah, Abi benar-benar nggak bisa dihubungin. Tahu sama lo, cowok yang mau nikah sama lo tuh gak baik. Gue ada buktinya. Nih. Dikit lagi aku udah mau lamaran sama Zainal. Aku udah pasrahin semuanya sama Allah. Iya. Terus satu lagi aku juga mau kasih tahu kalau bokapku itu sebenarnya ngomong sama siapa sih? Kayak ada orang. Gak ada. Gak ada siapa-siapa. Kamu ini udah mulai rada-rada stres yo. Masa ngomong sendiri gak ada siapa-siapa lo? Oh. Jangan di jendela. Iya, Cing. Kena sawan nanti kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita langsungkan acara pertunangan antara Sarah bin Salim bertaruf dengan Zainal bin Alwi. Semoga Allah meridhoi sampai pelaminan nanti. Amin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Sekalian untuk meresmikan acara ini, kita langsung bertukar cincin saja, ya? Oke? Ya Allah, laki-laki seperti ini kah yang harus jadi calon suami hamba? Kalau aja Abi ada di sini,
pasti gak akan kayak gini kejadiannya. Mikirin apa sih? Gua mikirin apaan juga bukan urusan lu, kek. Lu mau apaan sih? Mau apaan? Mau makan fried chicken. Tahu kan tuh ayam yang ditepungin tuh terus digoreng. Pak RT. Bilang, kan Opi, wartawan mau ikut Pak RT enggak? Makan enak. Kalian pada lapar kan? Aduh, Pak RT. Nama saya tuh Wawan. Ini teman saya Hanafi. Nah, kalau yang ini baru Belang. Oh, iya. Pak RT, emang ada apaan sih ngajakin kita ke restoran? Mau ditraktir apaan? Siapa yang mau traktir? Pak RT duit dari mana? Aduh, terus Pak TR mau ngapain ngajakin kita keluar? Pak RT. Itu tahu bener. Memangnya kalian nggak tahu kalau hari ini Sarah bertunangan? Hah? Pasti kalau ada acara-acara gitu, makanannya banyak. Makanan enak-enak, ya kan? Betul juga ya, betul. Tapi, tadi dulu. Kenapa kalian pada bengong begitu? Pada kaget? Memangnya kalian nggak pada diundang? Enggak. Bang, pokoknya kita harus gagalin nih, Al. Pertunangannya si Sarah. Sarah tuh nggak boleh tunangan sama siapapun, kecuali sama Hanafi. Oh, kenapa jadi kita sih? Kan lu yang suka sama Sarah. Gak peduli deh, terserah mau kamu peduli apa enggak. Yang penting sekarang kita harus batalin pertunangannya si Sarah. Ayo Wan, ayo PTR. Ayo, Belang ikut, ayo ikut. Yuk, Assalamualaikum. Ini emang beda ya sama cewek-cewek lain. Itu kenapa gue menikah sama lo. Gue ini udah gak sabar pengen ketemu sama lo. Waalaikumsalam. Apa lu pada kesini? Kita kesini itu mau ngabarin kabar gembira. Iya, betul tenan kata Ekel Mas Lang. Iki berita nih bakal bikin Mas Lang seneng tenan loh. Soalnya iki berita nih penting tenan, penting banget. Apaan emangnya? Jadi gini Kak Lang, kita berdua udah ngegagali orang yang mau tanda tangan membeli pesantren kunanta. Iya, kata si buku lebih tenang. Bagus deh. Kalau gue gak seneng, malam gue malah cemas. Kenapa sih Mas Rangki? Ya lo kan pada tahu hari ini si Sarah mau lamaran. Oh. Orang yang melamar Sarah tuh orang yang benar. Gue ada buktinya kalau si Zainal tuh playboy. Tapi gue bingung gimana cara ngasih Sarah gitu. Kenapa sih kan gue gak bakal boleh ketemu sama dia? Pasti dilarang-larang sama Mbak Drus. Yaudah deh, karena kita berdua baik, kita bantuin Kak Alang aja biar bisa ketemu sama Kak Sarah. Gimana Kak Alang? Betul, tenang kata Eka. Kita bantuin. Setuju dong? Ayo, mudah. Yaudah. Iya. Seru nih pasti. Nih Bang, teh panasnya. Lah, kopinya mana? Kopi lagi habis. Tadi aku mau beli warung di depan itu tutup. Yowis lah. Waalaikumsalam. Kumi. Tiga kali. Iya. Dulu. Lu kok tiba-tiba ada di mari, masuk-masuk aja lu, nggak ada sopan-sopannya, ngapain lu? Tadi kita udah di depan udah ngomong, Assalamualaikum, Al-Mukarram nggak jawab, padahal pintunya kebuka lagi. Udah kita masuk. Betul tenang kata Eka, kok langsung nyautin? Yaudah. Alasan aja. Oh iya, Al-Mukarram, ini ada kartu-kartu ucapan tunangan buat Kak Sarah dari teman-temannya. Mendingan kamu aja yang nganter langsung, yuk ke kamarnya. Sembarangan, bocah laki mana boleh ke sono, lu aja nganterin, hah? Mesin. Apa sih isinya? Banyak banget. Membuka-buka aja loh. Punya Sarah juga, kasih sana.